الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو alas min isyarati ataita bil kafi wa'daha fatakunu hazaka fa'in taqadama, maka jika mendahului harfu tanbih oleh huruf tanbih allazi huwa ha, yang yaitu huruf tanbih yaitu ha, alas min isyarati mendahului atas isim isyarah, jadi ha dulu baru isim isyarah, ataita maka engkau datang ya, maka engkau datangkan bil kafi dengan kaf wahdaha, kaf saja sendirian, kaf saja sendirian wahdaha, ini wahdaha irobnya jadi hal ya, ma'rifat tapi nakirah munfaridan takdirnya. Fatakulu, maka engkau katakan hazaka, hazaka, jadi enggak pakai hazalika, enggak, hazaka. Wa alaihi kaunhu, dan atasnya perkataannya, ra'aitu bani gabra'a la yunkirunani wa la ahlu azaka tirafi mumaddadi. Ra'aitu bani gabra'a, aku telah melihat akan bani gabra'. Ini bani gabra' yang dimaksud orang miskin. La yunkirunani, mereka tidak mengingkari aku. Wala ahlu hazaka tirafi mumaddadi, dan juga tidak orang kaya yang berumah mewah panjang bagus. Ini dimaksud adalah ya, orang kaya. Contoh kita adalah hazaka. Wala yajuzu al-ityanu bil kafi wa lam fatakulu hazalika. Walaya juzu, dan tidak boleh al-itsyanu oleh mendatangkan bil kafi walam dengan kaf dan lam. Jangan datangin, wala takulu, maka tidak engkau kata haza lika, lika. Enggak boleh. Ya, enggak boleh datangin begini, haza lika. Ya cukup hazaka aja. Wa zahiru kalamul musannifi annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutbatani. Wazohiru kalam musanifi, dan yang jelas kalam musanif yaitu annahu, bahwasanya laisa, tidak ada lil musyari ilai, bagi yang diisyaratkan kepadanya, illa rutbatani, kecuali dua martabat, dua tingkatan, kurba wa bu'da, dekat dan jauh. Kama qararnahu, sebagaimana telah kami tetapkan akan dia, ya, jadi dua. Tapi wal jumhuru, dan jumhur ulama, nahu ala anna lahu salasa maratiba, atas bahwa baginya ya ada tiga martabat. Apa? Kurba, wa usta, wa mu'la, dekat, sedang, dan jauh. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama, sebagaimana musannif menjelaskan, ya, untuk isyarat itu cuma dua, dekat dan jauh. Nah, kalau jumhur ulama itu ada tiga, dekat, sedang, jauh. Ya, ada dekat, ada sedang, ada jauh. Ya, nanti rumahnya mana? Nanti di mana? Rumahnya di mana? Dekat jauh? Dekat. Rumahnya di mana? Jauh dekat? Hah? Itu. Ente rumahnya di mana? Hah? Lampung. Jauh dekat? Jauh. Oh, kamu rumahnya di mana?
Hah? Jauh dekat? Jauh. Kamu rumah mana? Jauh dekat? Hah? Ah, sedang. Berarti ada tiga ya. Ada dekat, ada jauh, ada sedang, ada jauh. Iya. Yeah. Berarti ada tiga nih. Ya, jadi jumhur nih berarti ya. Ini survei aja ini. Fayusharu ila man fil qurba bima laisa fihi kafun wala lamun. Kaza wazi. Fayusharu maka disyaratkan ila man kepada orang yang fil qurba pada jarak yang dekat. Ya, pada orang yang jarak yang dekat itu bima laisa fi kafun wala lamun, dengan sesuatu yang tidak ada, dengan kalimat maksudnya yang enggak ada padanya, enggak ada kaf, enggak ada lam. Jadi kalau ya yang dekat ya itu enggak ada kaf, enggak ada lam, seperti za dan zi. Makanya za sama zi. Wa ila man fil usta' bima fi il kafu wa'daha nahu zaka. Wa ila man, dan kepada orang yang fil usta' pada yang sedang. Bima dengan sesuatu fi padanya, ya, al kafu ada kaf wa'daha saja. Nahu sumpama zaka. Hanya sedang. Zaka. Wa ila man fil bu'da, dan kepada orang yang pada jarak yang jauh, mimma fihi kafun walamun. Ya, dengan sesuatu yang ada padanya, dengan kalimat yang ada padanya, kaf dan juga lam. Jadi kalau jauh, pakai lam, ya, pakai kaf dan lam. Nahu sumpama zalika. Ya. Zalika. Jadi kalau yang dekat enggak pakai kaf, enggak pakai lam, yang dekat za zi. Kalau yang sedang enggak pakai lam, kaf aja. Yang jauh pakai kaf dan lam, jauh. Ya, aina baituka? Hunalika. Jauh. Aina Lampung. Aina jauh. Tapi ada juga orang begini, rumahnya di mana? Dekat. Ya, dia ngajakin ke rumah dia. Dekat tuh dikit lagi, tapi belum sampai-sampai juga ya. Itu lain lagi tuh, ya. Wabi huna huna asyir ila danil makani wabihil kafasila fil mu'ni au bisama fuh au huna au mi huna likan tikon au hana wabi huna, dan dengan huna atau huna asyir isyaratkan olehmu ila danil makani kepada yang dekat tempat, kepada tempat yang dekat. Wa bihil kafa sila, dan dengannya ya sambungkan olehmu akan kaf. Fil bu'di pada yang jauh, au bisamma fuh atau dengan sama ucapkan olehmu. Au huna atau dengan huna, au atau bi hunalika dengan hunalika intikon katakan olehmu. Au hana atau dengan hana. Wa bihuna ya. Ya. Bihuna ya, wa bihuna waunya al-atab. Ya, bihuna jar majrur. Ya. Mutalik dengan lafaz asir. Au huna aunya atab. Ya. Huna, ha huna, a una atau ka una.
ila danil makani, ila dani itu jar majrur. Ya. Dani mudhaf, makan mudhaf ilaihi. Wa bihi jar majrur mutalliqa sila. Al kafa itu maf'ul bi lafaz sila. Sila fi'il amr ya. Fa'ilnya dhamir mustatir bihi wujuban taqdiruhu anta. Fil mu'di ya, maf'ulnya kafa ya. Fil mu'di jar majrur. Au bis sama au huruf atop sama ya. Matupun. Bisama ya, bisama jarma jarfu fil amr fa'ilan damir mustatirun bihi wujuban taqdiruhu anta au huna ya, au huna au nyurub atab huna ya, ya atabnya ke sama itu au bi a bi hunalika ya, au rub atab bi hunalika matupun ya. Hunalika ya. Intikon itu fi'il amr ya. Intikon di ada nunnya itu namanya nun taukid khafifah ya. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta au huna au nyurub atab ya, at au hana ya. Yusharu ilal makani ya, atapnya ke depan semua tuh ya, sama ya, sama fil mu'di yusharu ilal makani al-qaribi, diisyaratkan kepada tempat yang dekat dihuna dengan huna wa yataqaddamu ha'u tanbih, dan mendahului akan dia oleh ha tanbih, fayaqul maka dikatakan ha'una. Wa yusyaru ilal ba'idi, dan disyaratkan kepada yang jauh ala ra'il musannif, atas pendapat musannif ya, pendapat musannif jauh apa bi hunaka, dengan hunaka, hunaka jauh, wa hunalika, hunalika jauh. Wahana ya, fatil ha dengan fatah ha, ha ya. Jadi hunaka hunalika hana dengan fatah ha, hana hina wa kasir dan kasranya hina ma tasdid nun ya, serta tasdid nun hinna wa misama dan dengan sama dan wa hinat dengan hinat. Ya, jadi dekat semua tuh menurut pendapat musannif. Ya. Dari mulai sama ya. Mulai sama ya. Kemudian huna, hunalika, hana. Ya. Wa bisama wa hinat ya. Wa ala mazhabi ghairihi hunalika li ta'lil mutawassiti. Dan atas mazhab selain beliau ya musannif itu unalika bagi yang tengah mutawasit. Jadi kalau musannif beliau cuma dua, dekat dan jauh. Wa ma ba'dahu lil ba'id, dan apa yang setelahnya bagi yang jauh. Ya kalau musannif cuma dua doang isyaratnya, dekat sama jauh. Kalau jumhur ada tiga, ya. Ada jauh, ada sedang, ada dekat. Au bihunalika tikon, au hana, ya. Jadi bihunalika mutaliknya kepada intikon, itu ya. Jadi, bihunalika mutaliknya kepada intikon, ya. Au hana, atopnya ke hunalika. Jadi awhana mutaliknya atapnya ke hunalika. Aw bi hunalika bi hunalika jar majrur mutalika intikon. Jadi intikon hunalika
ya. Nah, au hana, ya, ucapkanlah hunalika atau hana. Jadi au hana atapnya ke hunalika. Wallahu a'lam bishawab.